lek nyatu yo kulit karo kamu. Terus Mbak, bojoku lek nyatu yo arep meh nae. Aku wis muah-muah tenan. Apa kok apa-apa wis bojoku meh Mbak. Wis ora usah gelat-gelit ngene lho. Diselimuti kekecewaan, tak heran jika para istri atau suami yang memergoki pasangan mereka selingkuh selalu meluapkan emosi. Hal itu pula yang dilakukan seorang wanita yang videonya viral. Tampak seorang wanita berambut panjang melampiaskan amarahnya pada sang suami yang duduk di atas sepeda motor. Terlihat pula seorang wanita berhelm dengan wajah tertutup masker yang diduga adalah selingkuhan pria tersebut. Sang istri terdengar marah menggunakan bahasa Jawa. Namun, ia mengaku sudah tak sudi lagi melanjutkan rumah tangga dengan suaminya. Ia pun mengatakan, "Sudah Mbak, kalau suamiku mau, ambil saja. Aku sudah gak mau, benar-benar gak mau." Dirinya juga memberitahu supaya wanita itu tak usah lagi sembunyi-sembunyi dalam berhubungan dengan suaminya. Sambil terus menekankan bahwa ia membiarkan suaminya diambil wanita lain. Sang istri merentangkan tangannya dan berkata, "Los." Ia kemudian bertepuk tangan, lalu mengepalkan kedua tangan ke atas dan berseru, "Merdeka!" Sementara itu, wanita yang menjadi selingkuhan alias pelakor hanya terdiam. Begitu juga suaminya. Setelah itu wanita tersebut pergi, sedangkan si istri lanjut menumpahkan amarahnya pada suami. Becik ke titik ala ketara. Kebaikan akan terlihat, keburukan akan ketahuan, katanya lagi sambil melepaskan alas kakinya. Tak lagi bisa membendung emosi yang sudah memuncak, ia kemudian menapukkan sepatu yang tadinya ia pakai ke wajah si suami, sambil mengatakan, "Cangkem sing diugemi," mulut atau ucapan yang dijadikan pegangan. Ia mengaku sudah tak sudi lagi melanjutkan rumah tangga dengan suaminya. Tak diketahui pasti lokasi dan waktu video itu diambil. Namun, nomor polisi yang ada di motornya menunjukkan lokasi Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Cek ketingkat Allah ketor. Ih, cangkem. Itu kok.